Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kedai Kopi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mendapatkan smartphone dengan mudah dan cepat. Oke, sebelumnya, buat kalian yang belum tahu apa itu program smartphone, jadi gampangnya seperti ini. Smartphone itu bentuk apresiasi yang diberikan oleh smartphone kepada pelanggannya sebagai bentuk loyalitas lah. Nah, lalu kalau teman-teman mau dapat smartphone, caranya bisa dengan pembelian paket internet, salah satunya seperti itu. Dan sayangnya jumlah smartphone yang didapat dari pembelian paket internet itu nggak terlalu banyak. Ya, cuma sekitar 500, 600, 800, sampai 1000-an. Dan kalau misalnya teman-teman mau dapat smartphone yang banyak, teman-teman harus bermain yang namanya Scarce and Win. Jadi ini teman-teman, teman-teman silakan buka aplikasi smartphone di HP teman-teman masing-masing, lalu geser banner di bagian atas ini, nanti bakalan muncul teman-teman nemu ini nih, banner seperti ini, lalu tinggal klik aja kalau misalnya teman-teman mau bermain Scarce and Win ini. Nah, ini adalah permainan Scarce and Win yang disediakan oleh smartphone, dan untuk tiketnya itu cukup mengeluarkan 50 smartphone saja. Caranya gampang, teman-teman tinggal klik aja tombol main. Di sini kan ada tombol main, klik aja. Nah, nanti muncul pop-up seperti ini, nanti ada opsi batal dan lanjut. Teman-teman bisa klik lanjut. Nah, di sini disuruh menggosok. Nih ya, gosok di sini, lalu teman-teman tinggal gosok aja di sini. Nah, digosok sini. Nah, selamat, kamu mendapatkan 150 poin. Dan nanti misalnya buat teman yang beruntung bisa dapat smartphone sampai 1 juta smartphone, banyak banget itu, 1 juta smartphone. Oke, lanjut teman-teman. Dan yang terakhir ini, sebelum saya sudahi video singkat kali ini, saya mau sharing sedikit. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri jumlah smartphone yang saya dapat sekitar 300 ribuan ya, tepatnya sekitar 307.600. Dan mungkin teman-teman banyak bertanya, dari mana smartphone sebanyak itu? Jawabannya ya dari permainan Scarce and Win tadi. Oke, saya buktikan sendiri ya. Lah, di sini ada yang namanya point history ya. Di sini bisa dilihat histori pendapatan poin yang saya mainkan. Jadi kemarin itu saya main permainan Scarce and Win ini mendapatkan sekitar 300.000 smartphone. Lah, ini yang mau saya sharing buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan smartphone sebanyak ini, coba teman-teman main Scarce and Win ini sekitar jam 12 ke atas. Dan itu sudah saya buktikan kemarin, sekitar 3 kali lah bermain Scarce and Win ini, alhamdulillah saya bisa dapat 300.000 smartphone. Misalkan bisa dapat smartphone sebanyak ini, bisa teman-teman tukarkan dengan pulsa ataupun paket internet. Nah, di sini muncul beberapa pilihan penukaran pulsa. Ada 5.000, 10.000, 20.000 sampai 50.000. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!